بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita memuji Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai kajian kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, terkhusus untuk jilid yang pertama. Nah, kita langsung saja pada halaman yang pertama dari kitab ini, yaitu pada pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awwal. Pelajaran yang pertama. Di pelajaran yang pertama ini, kita akan mengenal hadza. Sebelum kita menggunakan kata tersebut, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu hadza. Jadi kita tidak cuma mengenal artinya saja, tapi kita harus mengenal apa kaidah dari hadza tersebut. Nah, sekarang perhatikan, hadza adalah ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Dia adalah kata tunjuk. Berarti suatu kata yang menunjukkan sesuatu. Yang kedua, kaidah yang kedua, dia menunjukkan lil qarib. Menunjukkan yang dekat. Menunjukkan yang dekat. Dan yang ketiga, khasatan lil mudzakkar, yang khusus dipakai untuk mudzakkar. Jadi tiga kaidahnya. Berarti hadza adalah kata tunjuk yang menunjukkan dekat untuk jenis laki-laki. Jadi kalau kita ingin mengatakan, menunjuk sesuatu, ini Muhammad, berarti kita pakai hadza Muhammad. Nah, karena ini dikhususkan untuk laki-laki. Kalau kita ingin mengatakan, apakah benar kalau kita katakan hadza Fatimah, ini Fatimah, berarti kata ini salah, karena hadza digunakan khusus untuk laki-laki. Jadi untuk perempuan apa? Akan ada pembahasannya insya Allah. Nah, jadi sekarang kita sudah paham apa itu hadza. Jadi kalau ditanya apa artinya hadza, maka hadza artinya ini. Kalau ditanya apa itu hadza, maka jawablah ini. Kata tunjuk yang menunjukkan dekat untuk jenis laki-laki. Nah, sekarang kalian buka buku kalian pada halaman yang kelima. Di situ ada latihan kosakatanya insyaallah. Perhatikan. Istami'u wa raddidu. Dengarkan dan ulangi. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Sekarang kita ulangi lagi dengan terjemahannya. Istami'u wa raddidu. Dengarkan dan ulangi. Hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Hadza babun. Ini sebuah pintu.
Hadza kitabun. Ini sebuah buku. Hadza qalamun. Ini sebuah pena. Hadza miftahun. Ini sebuah kunci. Hadza maktabun. Ini sebuah meja. Hadza sarirun. Ini sebuah tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Nah, ikhwati fillah, kalian ulang-ulangi di rumah sampai kalian hafal kosakata tersebut beserta penggunaan hadza. Nah, selanjutnya kita pindah pada tema berikutnya. Nah, yaitu ma hadza. Ma hadza. Nah, adapun hadza sudah kita lewati penjelasannya. Sekarang kita lihat ma. Nah, ini yang akan kita kenal dulu. Apa itu ma? Ma adalah isim istifham. Dia adalah kata tanya. Dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah kata tanya? Biwujudi alamatul istifham. Karena nampaknya adanya tanda tanya. Berarti ma ini adalah ma istifham. Artinya adalah ma yang berfungsi untuk bertanya. Nah, ma yang berfungsi untuk bertanya. Nah, sekarang kita lihat apa itu ma? Ya, apa itu ma? Ma memiliki arti apa? Nah, ma memiliki arti apa? Nah, dan kaidah ma adalah, kaidahnya ma adalah saat dia adalah kata tanya yang menanyakan dua hal. Ingat, ma memiliki kaidah, dia adalah kata tanya yang menanyakan dua hal. Yang pertama, dia menanyakan benda. Nah, dia menanyakan benda. Jadi kalau kita ingin menanyakan sesuatu, kemudian yang kita tunjuk adalah benda seperti meja, maka apa yang kita pakai? Maka kita katakan ma hadza, apa ini? Ya, perlu dipahami, itu benda. Kalau kita lagi ingin menanyakan sesuatu, kemudian yang kita tunjuk pulpen, maka apa yang harus kita katakan? Ma hadza, apa ini? Hadza qalamu. Nah, dan seterusnya. Itu kaidah yang pertama. Fungsi yang pertama adalah kata tanya yang menanyakan dua hal, satu benda. Yang kedua, kata tanya yang menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Apa yang sesuatu yang tidak berakal tersebut? Yaitu hewan. Ya, seperti kucing, bahasa Arabnya kittun. Kuda, bahasa Arabnya hison. Jadi kalau kita ingin menanyakan sesuatu, kemudian yang kita tunjuk adalah kuda misalkan, maka apa yang kita pakai? Ma hadza, apa ini? Hadza hison. Paham ya? Jadi inilah syarat, dua syarat mutlak penggunaan ma istifham. Nah, paham? Nah, jika lo ada yang bertanya, jadi bagaimana kalau misalkan yang ditunjuk itu adalah orang gila? Bolehkah kita pakai ma hadza? Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Nah, kita lihat orang gila, walaupun dia kita katakan sesuatu yang tidak berakal, tapi kita harus kembali apa makna dari
orang gila tersebut. Orang gila maknanya adalah majnunun. Ternyata ini dari asal kata janana. Artinya tertutupi. Berarti orang yang gila adalah tertutupi akalnya. Berarti dia termasuk orang yang sakit. Bukan berarti dia tidak berakal. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berakal. Cuma karena tertutupi akalnya sehingga dikatakanlah majnun, orang gila. Berarti apakah cocok dipakai mahadha? Tidak cocok. Nah, inilah penggunaan mahadha. Jadi kalian harus catat baik-baik. Nah, sekarang kita lihat mahadha hadha baitun. Apa ini? Ini sebuah rumah. Kemudian yang berikutnya ahadha baitun. Nah, perhatikan lagi. Ahadha baitun. Ternyata di sini ada lagi kata tanya yang berikutnya. Dari mana kita tahu di sini ada kata tanya? Karena adanya tanda tanya. Itu perhatikan. Berarti kata tanyanya adalah hamzah di sini. Nah, apa namanya ini? Ini namanya adalah hamzah istifham. Hamzatul istifham. Apa itu? Hamzah yang berfungsi untuk bertanya. Nah, jadi namanya adalah hamzah istifham. Kenapa dikatakan hamzah? Kenapa kita tidak katakan a saja? Karena kalau dibaca ahadha baitun, kenapa di sini disebut hamzah istifham? Ingat kaidah huruf. Huruf apabila berdiri sendiri maka dia disebut dengan namanya. Sedangkan huruf itu apabila dia bersama dengan yang lain maka disebut dengan lafadznya. Maka disinilah dikatakan hamzah istifham. Nah, paham ya? Nah, sekarang apa arti dari hamzah istifham di sini? Artinya adalah apakah. Nah, artinya adalah apakah. Nah, apa kaidahnya? Kaidah dari hamzah istifham adalah kata tanya yang membutuhkan jawaban pilihan. Kata tanya yang membutuhkan jawaban pilihan ya atau tidak beserta alasannya. Jadi itu kaidah dari hamzah istifham. Kata tanya yang membutuhkan jawaban pilihan na'am atau la beserta alasannya. Maka artinya adalah apakah. Nah, jadi kalau kita bertanya apakah ini rumah, jawabannya apa? Ya atau tidak? Kalau antum mengatakan na'am, maka jawablah beserta alasannya. Apabila antum menjawab la, maka jawablah juga beserta alasannya. Nah, contohnya, misalkan kitab yang saya pegang, saya tanya, apakah ini? Ahadha kitabun, apakah ini sebuah buku? Kalau jawabannya na'am, maka kita katakan na'am hadha kitabun. Kalau saya lagi tanyakan, ahadha qalamun? La hadha kitabun. Ah, itulah kaidah penggunaan hamzah istifham. Yang dimana inti dari hamzah istifham di sini adalah talabat ta'yin, meminta suatu kejelasan. Nah, kita lanjut. Ma hadha hadha qamisun. Apa ini? Ini sebuah baju. Ahadha sarirun. Apakah ini sebuah tempat tidur? La hadha kursiyun. Tidak, ini sebuah kursi.
ahada miftahun, apakah ini sebuah kunci? La hada kolamun, tidak, ini sebuah pulpen. Ma hada, apa ini? Hada najmun, ini sebuah bintang. Naam, inilah dua tiga kaidah yang kita bisa dapatkan dalam pelajaran yang pertama. Insyaallah nanti kita lanjut pada video berikutnya, lanjutan masih dalam pelajaran yang pertama. Naam, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bisa menambah wawasan kita terhadap bahasa Arab, dan juga semoga menambah kecintaan kita kepada bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.